bersama tim mancing. Tim mancing dari Besule. Libur dulu bikin bonsai, kali ini mau mancing. Jalannya dan kodang. Jalannya aduh. Licin-licin. Awal. Lunyu ini. Iya. Banyu kerap bareng ngangkat gun. Dan akhirnya saya jalan kaki. Soalnya jalannya terlalu turun tajam dan dikhawatirkan melorot dan kepreset karena habis hujan. Nah, itu adalah pantainya. Rencana kami mau mancing di sebelah sana. Nah, pojokan sana. Di tebing. Bermalam di tebing. Nah, sekali ini tapi gini enggak boleh. Ada bahan bonsai banyak nih. Pasti kalau mendongkel di sini di apa? Dilindungi oleh warga sini, jadi nggak boleh didongkel karena untuk kelestarian dari alam dan wilayah apa ini? Rumbun dan gerangan. Sobat bonsai, kami akhirnya sampai juga di lokasi dan kami perlu istirahat dulu karena perjalanan cukup melelahkan, jalur yang super ekstrim. Nah, rencana kami akan mancing di ujung sana. Harus berjalan kaki dulu ya. Mendaki gunung. Panjat tebing. Iso tok wis. Wah, mantap. Pembukaan, bro. Sip. Oke, lanjut. Sip. Ada wadah ini. Iya, guys, stop. Masuk keranjang dulu. Ini keranjang wasiat, kasih buah. Masuk. Oke, Wah, ini kuenya belum dibuka. Awal yang bagus. Lumayan, bro. Buat lauk besok malam mingguan. Panjangnya lama nggak terisi nih. Makin lamanya nggak mancing. Ini ya. Yep. Oke. Mantap. Pak, ada nih, Pak.
Hujan, saudara. Untung kami bawa terpal untuk tenda, jadi kami kehujanan. Cukup dingin, bikin api unggun. Ini yang dapat ikan tapi ikannya lari, nggak jadi dapat. Beruntung. Anda belum beruntung, bos. Sementara masih dapat satu. Kurang balik. Di luar hujan gelap.